Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan mendemonstrasikan yang namanya itu microblog. Nah, di microblog ini kita mempunyai seperti banyak slide. Nah, jadi sini seperti yang ada di Instagram. Yang ada di Instagram kalian bisa aja microblog ini. Nah, caranya bikinnya kita nggak pakai post biasa kayak post kayaknya. Nah, kita butuh kayak ini. Nah, di sini yang ada namanya sosial media, kita klik dan kita ambil yang namanya Instagram post. Nah, nanti ada datang sendiri naik Instagram postnya nih. Jadi bisa di mana aja yang kalian mau, ya. Misalnya di sini. Nah, di sini microblog ini berhubungan dengan dakwah seperti kumpulan waktu doa mustajab. So jadi ini gimana sih, kan kalian bisa lihat nih, bentar ya. Lihat ini, kita duplikat aja. Nah, ini misalnya buat ininya, kita hapus semua yang di sini ya. Ini kan tulisan biasa. Nah, ini kan ada kayak gradasi gitu kan ya. Tapi bukan biru doang, tapi ada hitam-hitamnya di bawah. Nah, gimana sih cara bikinnya? Nah, caranya itu kita bisa ya. Nah, di sini kita ada ini, kita bisa lakuin seperti ini. Nah, di sini kita bisa pakai yang namanya itu nih, ke buat penginian pasti kan ada nih, buat ganti warna-warna yang kalian mau. Kalian ganti banyak solid jadi kalian ya. Nah, di sini kalian bisa ganti misi ini, terus kalian bisa ganti juga di bawahnya itu yang pecat yang bagian kanan ini. Nah, ini dia, kamu ganti hitam, putih, merah. Nah, jadi itu caranya. Nah, kalau udah kayak gini kan, ini masih ada di bawahnya kan ya. Nah, kita tinggal aja cara ya, supaya full ini ya. Apa namanya, bisa lihat main banyak ya warna-warna. Oke, jadi kayak gitu gua cara buat gradasi di Instagram post seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat ada produk dakwah, doa adalah senjata ampuh, doa ada sebagai setiap berkara yang tampak mustahil bisa terselesaikan dengan doa. Bisa lihat di sini ada dokter lainnya. Nah, kalian tinggal aja dari sana ini, kalian tampilin di sini ya. Jadi kayak ada yang ini, kalian tinggal cari aja di Google atau di tempat-tempat platform seperti ini. Nah, di sini fontnya saya memakai yang nama itu Anton dan Regular. Nah, itu aja. Nah, ini gimana cara bikin kayak giniannya? Ini sebenarnya udah ada, tapi biar ini aja, biar jelas aja.
kita tinggal cari yang namanya di rectangle ini, di bawahnya tuh ada arrow. Oke, tinggal ini set. Nah, kalau kalian pengen seperti arahin, kalian bisa aja tahan terus seperti ini, kalian bisa arahin. Nah, jadi, nah terus habis itu kita ganti yang namanya ke yang seperti ini. Nah, oke, udah kayak gitu kan, kayak gini kan. Kalian juga bisa nih tambahin Instagram kalian atau judul-judulnya. Mungkin itu saja dari microblog ini. Jadi mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.